mendapat pertolongan dari Al-Qur'an. Dimuliakan Allah, disayang Rasulullah, membahagiakan orang tua, memberikan mahkota untuk orang tua, diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaik-baik manusia adalah yang menghafal Al-Qur'an. Sayadzakkaru may yakhsha.
Ya, bagus teman-teman. Nah, sekarang Miss akan bacakan ayatnya dan kita baca bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Saya zakkaru mayyakhsha. Saya zakkaru mayyakhsha. Saya zakkaru mayyakhsha. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat 11 ya teman-teman. Teman-teman dengarkan dan simak baik-baik ayatnya. Wa yatajannabuhal aswa. Wa yatajannabuhal aswa. Wa yatajannabuhal aswa. Nah, sekarang teman-teman ikuti setelah Miss bacakan ayatnya ya. Wa yatajannabuhal asqa. Ya, bagus. Lagi ya, teman-teman. Wa yatajannabuhal asqa. Ya, bagus. Sekali lagi. Wa yatajannabuhal asqa. Kita baca bersama-sama ayatnya ya teman-teman. 1, 2, 3. Wa yatajannabuhal asqa. Wa yatajannabuhal asqa. Wa yatajannabuhal asqa. Nah, bagus teman-teman. Sekarang kita ulangi dari ayat 10 dan 11 ya teman-teman. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Saya zakkaru mayyakhsha. Wa yatajannabuhal asqa. Saya zakkaru mayyakhsha. Wa yatajannabuhal asqa. Saya zakkaru mayyakhsha. Wa yatajannabuhal asqa. Shadaqallahul azim. Nah teman-teman, mudah kan menghafal tahfiz? Jangan lupa diulang-ulang di rumah ya teman-teman setiap sehabis sholat. Terima kasih dari pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.